Persoalannya adalah ketika kita bahas ini di DPR, kuasa rendah alamnya dipimpin secara manual. Keterlambatan makan kekurangan di kelompok tani macam gudang terlalu bima di musim tidak menentu. Alani pos orang kami dibantu puno anggiat matutu boleh dipakai kami kelompok tani untuk memberdayakan masyarakat masyarakat galu boleh dengan yo lembab makmur warga tanah di Kabupaten Samosir. Alani pos orang kami di bapak kami Mamuk Sinaga mau pe bantuan di jalur kami, contohnya yang kahurangan kami. Sudah itu rahim tante kahurangan, alari walau dia ambil yang membantu non, contohnya mengiru kami. Sudah dalam berikut nama bapak, tong pikir hok tanggungan masyarakat dari Kabupaten Samosir masih harus akan bantuan, terutama sama di kelompok kami kekurangan tracer ani terentok bali. Di termasuk di kecamatan Simanindo, Kabupaten Kepiting. Alami keseruan kami, padua rumusnya tergolong operasi Golkar, termasuk irigasi adalah tanah tidak hujan. Alami keseruan kami di kebetulan di Pokemon, tempat panggilan kami tergolong lima di Jindu Kelambut, Bapak Sinaga. Perlu kamu kami asal tabernya kamu dibantu berhak melalui Kabupaten Samosir, kamu yang peningkatan dan penambahan irigasi di Kabupaten Samosir. Jadi mengenai alat tol sebenarnya ya kami berdiskusi dulu akan dengan masa praksi di DPRD Sarana Sida bahwa di Kabupaten Samosir sudah petani main rata-rata sudah menanam jagung. Kebetulan di pemerintah pusat besok hari mengadakan kebijakan stop impor jagung. Mohon nasi limon. Ya, kalau selama ini kan kebutuhan jagung kita itu terdiri dari tiga. Ya, satu adalah untuk konsumsi rumah tangga. Kedua adalah untuk konsumsi industri jagung. Dan ketiga adalah untuk konsumsi pakan ternak. Nah, tentu klasifikasinya kebutuhan jagung secara nasional. Nah, kalau untuk konsumsi rumah tangga, nah dia setara langit, itu tidak bermasalah. Kalau konsumsi untuk industri, itu juga tidak bermasalah. Karena itu biasanya dari Sitarmas, mereka sudah punya lahan seperti di Lampung, di NTB, itu besar-besaran. Jadi mereka tidak terganggu. Selama ini impor jagung itu adalah para pengusaha ternak ayam. Karena jagungnya itu selama ini diimpor oleh mereka. Ya. Nah, kebutuhan nasional itu kurang lebih sekitar 15 juta ton setahun. Kalau yang paling besar dari tiga ini adalah untuk pakan ternak. Itu kebutuhannya adalah 9 juta ton. Jadi kalau untuk kebutuhan industri industri dan kebutuhan rumah tangga itu kurang lebih sekitar 5 juta ton. 5 juta ton ini tidak terganggu, yang terganggu adalah 9 juta ton. Nah, yang terganggu itu adalah untuk pakan ternak yang selama ini mereka impor, ya mereka impor. Sehingga waktu itu kami, waktu itu saya masih di Komisi 6 memperjuangkan supaya stop impor jagung. Alahnya memang molo salilimon sebelum naik harga jagung, kamu maju syukur. Sedia harga di jagung sama seperti pisau naik lebih 2.300. Ya anggaplah paling mahal 2.500. Waktu itu malah di hutan kami bikin doang di Toban deh masih ada 200 jarang dua sampai 2.000 di mana sih dua cerita ya. Tapi setelah di stop impor
harga jagung sudah di atas 4.000, bahkan sampai 5.000. Ya. Jadi A5 di daerah beberapa kabupaten termasuk Samosir, Toba, Kumbang, Samosir, bahkan Dairi, ya, khususnya lah kawasan Toba. Ini telah menjadi sentra jagung sekarang. Para petani sudah menanam jagung. Persoalannya adalah ketika kita bahas ini di DPR, kuasa rendah alana dipimpin secara manual. Misalnya ada malah harta 2 hektar. 2 hektar kita tanam jagung. 1 hektar katakanlah 6 ton. Berarti 1-2 ton itu harus makan 2 hektar. Alih praktiknya ternyata kan 1-2 ton, paling hebat 2 ton. Kenapa? Alana manual dipimpin. Sehingga kebutuhan nasional tentang sisi ajudnya tidak akan terpenuhi. Terjadilah masalah. Ido benar dari adong gerakan sian kami membantu mesin penipil jagung. Tujuannya apa? Supaya luas lahan dengan kapasitas produksi di tingkat petani sebanding. Molo 2 ton, molo 2 hektar makan di suap kamuna jagung harusnya 12 ton. Ala adong masih non berarti hasil nanti tetap 12 ton. Itu maksudnya. Alih kalau manual dong, suap kamu 2 hektar tidak akan mungkin dapat 12 ton. Kan itu. Nah, itulah yang mau kita upayakan melalui misi penipu jagung. Kedua, melalui operasional, 15 biji alat. Ini kapasitas produksinya adalah 2 ton per jam alat ini. Ya. Berarti kalau ada 15, sekarang kita berikan. Kalau per jamnya 2 kali 15, berarti sudah 30 ton per jam. 30 ton per jam. Kalau bekerja, dia katakanlah 6 jam per hari. 3 kali 6, 180 ton per hari. 180 ton yang dihasilkan nanti di Samosir melalui alat ini. Molo kering cukup 20 hari di bagasi sebulan. 20 hari dikali 180 berarti 3.800 ton yang dihasilkan oleh alat ini. Luar biasa. Molo marpang muat pH misalnya katakanlah 2.000 per kilo. 2.000 kali itu 2.800. Ya, kan sudah luar biasa. Inilah yang kita harapkan untuk membantu para petani-petani kita.